hari ini kegiatan kita memang sifatnya lebih banyak monitoring dan evaluasi. Karena apa? Karena memang secara regulasi kita memang secara rutin mengadakan monitoring evaluasi ke daya tarik wisata, tempat-tempat memang yang menjadi kunjungan isu anak. Karena kita lihat bersama, tidak semua wisatawan mancanegara mengetahui bahwa Bali menerapkan levy ini, pungutan wisatawan asing ini. Karena kita sudah melakukan sosialisasi ke seluruh kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri dan negara sahabat, kedutaan besar negara sahabat yang ada di Jakarta, termasuk juga konsul sini. Tapi itu belum cukup juga, ternyata memang perlu kita adakan langsung ke tempat sentral-sentral pariwisata seperti ini, daya tarik wisata yang memang notabene kunjungan wisman-nya ke Uluwatu ini rata-rata perharinya 4.000 sampai 5.000 wisatawan ke Bali, dan hampir 70% adalah wisatawan mancanegara. Tentu ini bagi kita, di samping untuk melakukan monitoring, juga kita melakukan sosialisasi.